Oke, selamat datang di channel Yudato. Wow ya guys. Kali ini saya akan membagikan trik ya guys, bagaimana caranya mempercepat akun RD yang belinya banyak ya guys. RD yang belinya banyak bisa berkembang, bisa mencapai tier neraka ya guys. Boom, bam, bak, barabak, boom, pow. Dan akunnya bisa GG parah, wadidaw, wadidaw, wow ya guys, bisa kalian bisa gajian. Tier SS itu mendapatkan gajian sangat banyak ya guys. Tier yang mentok di game ini ya guys, yaitu tier neraka, tier SS. Kalian mendapatkan diamond, medal, fragment, kristal fragment ya guys. Maka guys, tipsnya ya guys, agar kalian bisa berkembang, yang pertama guys, kalian kalau main ya guys, kalian harus mainkan dulu ya guys akun kalian yang baru main ataupun yang beli ya guys akun RD. Kalian harus mencapai rank 10 dulu ya guys. Karena apa? Karena kalau kalian sudah mencapai rank 10 ya guys, ini special training karakter ya guys, kalian bisa mendapatkan 2 slot untuk meng-up hero kalian ya guys, hero extreme kalian ya guys. Oke, terus yang kedua guys, kalau kalian sudah menggaca-gaca ataupun hero troll, hero yang baru pemula, pemain di OBPR ataupun akun RD ya guys, jangan yang hero extreme ini ya guys, kayak Roger, kalian nge-troll dapat Roger, jangan di boost sampai boost 2 ya guys, cukup boost 1 saja ya guys. Yang kalian boost 2 itu adalah hero yang sudah emak ya guys, ataupun hero yang sudah mencapai level 80 ya guys, seperti Siki ini ya guys. Saya memakai Siki ini Render karena saya boost 2 karena sudah mencapai level 80 ya guys, maka itu saya boost 2 kan. Karena apa guys, trade-nya bisa kebuka semua guys, trade 1, trade 2 bisa kebuka, balet pun juga guys, balet pun juga sudah terbuka guys, trade 1 dan trade 2. Maka guys, kalau sudah bisa level 80 ya guys, saya trade kedua ya guys, saya boost 2, maka bisa layak guys untuk kalian bisa mengejar sampai tier SS ya guys. Terus gimana bang, saya sudah boost 2 bang, tapi kok belum sampai tier SS ya guys. Oke, begini guys, kalau kalian yang ingin mencapai tier SS ya guys, saya sudah punya banyak akun ya guys, tapi saya menerapkan trik ini ya guys, saya cuma memakai 2 guys untuk mencapai tier SS ya guys, antara attacker dan runner ya guys. Kalau sudah tier SS, nanti kalian sudah bisa main aman ya guys, bisa menggunakan defender juga kalau defender kalian sudah level 80 ya guys. Kalau defender kalian belum level 80, jangan dibuskan 2 ya guys. Oke, saya ulangi lagi ya guys, yang pertama kalian harus mencapai level 10 ya guys, yang kedua kalian harus nge-boost karakter yang sudah level 80 ya guys, di boost 2 ya guys, harus wajib di boost 2 ya guys, meskipun kalian sudah mempunyai hero extreme yang satu ini ya guys, kalian harus nge-boost 2 ya guys, yang sudah emas saja ya guys. Dan barangkali yang mempunyai akun RD dan mempunyai gold fragment ini ya guys, yang sangat banyak,
jangan dipakai dulu ya, kesaran saya ya guys. Karena apa? Kalian bisa memanfaatkan ya guys, bisa memanfaatkan training spesial karakter ya guys. Sampai tunggu dulu guys, dua hero spesial kalian masukkan di sini ya guys. Terus tunggu dulu sampai level 80 ya guys. Ingat itu. Lah kalau sudah level 80 baru kalian bisa meng-up pakai kristal fragment ya guys. Karena apa guys? Kristal fragment ini sangat susah sekali untuk dicari ya guys. Dan kalau lemot battle ya guys, kalau di battle saja ya guys, dalam waktu 2 minggu kita cuma mendapatkan 50 loh guys. Maka dari itu ya guys, kalian tabung dulu guys, jangan buru-buru sampai level 80 ya guys. Kalau saran saya pakai hero kroco-kroco aja ya guys, tapi yang GG parah kayak ini ya guys. Kayak ini, kayak low, bisa kalian up sampai boost 2 ya guys. Terus siapa lagi ya Pak? Nah ini kaku juga, kalian bisa boost 2 ya guys. Yang penting ya guys, kalau ada karakter hero kalian yang sudah level 80, kalian wajib ngeboost itu dulu ya guys. Meskipun kalian sudah mempunyai CS stream ya guys, kalian harus mengebus dulu ya guys hero karakter yang sudah mencapai level 80 ya guys. Wadidaw wadewak wow ya guys. Oke, terus yang kedua guys, kalian wajib menyelesaikan solo mission ini ya guys, antara survival 100 bahkan 60 second battle ya guys. Karena apa? Jangan mentang-mentang kalian sudah beli akun RD ya guys, kalian tidak memainkan dua solo ini ya guys, survival 100 ataupun 60 second battle. Karena apa guys? Kalian nanti pasti akan butuh SP dan bounty coin ya guys. Kalian wajib guys, kalau sudah mentok kayak gini ya guys, kalian wajib menyelesaikan semua ya guys. Terus yang kedua guys, jangan lupa guys login harian ya guys, karena kalian bisa mendapatkan bermacam-macam hadiah dari Bandai ya guys. Jangan lupa guys, kalau ingin berkembang ya guys akun kalian. Terus yang terakhir ya guys, kalau kalian sudah memenuhi syarat semua tadi ya guys, antara hero sudah hero 80, sudah kalian boost level 2 ya guys, terus kalian sudah mau menyelesaikan solo mission antara dua tadi ya guys, antara survival dan 6 second battle, kalian jangan lupa guys, kalian juga harus memainkan the challenge battle ya guys. Wadidaw wadihwak ya, the challenge battle ini ya guys, brawl 8 ini ya guys, kalian harus menyelesaikan guys. Wajib baginya, meskipun bagi akun RD yang banyak sekalipun, kalian wajib menyelesaikan the challenge battle ya guys. Oke, bahkan malah yang baru main di OPBR malah wajib wadidaw wadihwak guys. Malah kalau tidak main challenge battle maka orangnya jadi challenge guys. Bangsat kau. Waduh, waduh, wah ya guys. Oke ya guys, terus kalian, terus yang terakhir ya guys, kalian harus menyelesaikan misi-misi dari game ini ya guys. Kalau ada event-event tertentu ya guys, kalau ini sangat tidak mungkin guys, kalau akun RD ataupun akun pemula ya guys, kalian harus menyelesaikan seperti ini ya guys. Ambil yang pertama ya guys, ambil diamond dulu ya guys, jangan salah. Meskipun ada boost 2 orb orb ataupun ini ya guys, hammer, palu ataupun bounty coin ataupun SP, jangan diambil dulu ya guys. Yang penting ini rainbow
diamond ya guys. Terus ini ya guys, battle point. Kalau kalian ingin berkembang ya guys, battle point ini harus kalian beli ya guys. Antara ini ya guys. Nah, hero yang kalian beli adalah hero karakter bintang 4 saja ya guys. Oke, seperti ini. Yang mau emak-emak mendekati level emak ya guys, kalian wajib membelinya ya guys. Kayak ini ya guys, Luffy Taro saya beli. Terus ini Kapten Monkey the Luffy Fragment saya juga beli. Survival Crate kalian wajib beli ya guys. Terus ini guys, kedua ini harus kalian beli. Jadi jangan disimpan-simpan kalau kalian ingin akun kalian berkembang ya guys. Kalau kalian sudah mendapatkan cola ya guys, kalian cuma membeli koin ini saja ya guys, jangan membeli yang lainnya ya guys. Ataupun kalian membeli cola, hero cola ini kalian tidak perlu guys. Kalian harus main dulu ya guys. Main dulu antara level itu, level 30 ke atas ya guys. Kalau kalian sudah tura-tura guys, koin kalian, bonti koin-koin kalian ya guys, sudah banyak, ataupun SP crop sudah banyak, maka kalian wajib membeli hero cola ya guys. Oke ya guys. Oke, begitu ya guys cara mengembangkan akun RD ataupun akun permula yang baru beli ataupun yang baru main ya guys. Oke, sebelum mengakhiri video ini ya guys, kita gacha satu kali ya guys. Kita gacha satu kali ya guys. Oke, kita gacha satu kali ya guys untuk menutupi video kali ini ya guys. Oke. Nah, ini aja. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Ah, nantikan ya terus konten prank selanjutnya ya. Kita menggacha satu kali ini saja kan, namanya satu kali pull ya guys. Si ini saja guys. Kita gacha ini guys. Yes. Waduh. Alam menjadi cola guys. Oke lah, sampai di sini ya guys video kali ini ya guys. Semoga bermanfaat guys. Kalau kalian masih bingung ataupun belum paham tentang yang saya jelaskan di dalam video ini, kalian bisa komentar di bawah ya guys. Oke, see you next time. Sampai berjumpa kembali. Kaizoku-ou ni naru otoko da!